Assalamualaikum and welcome back to your viewers. How are you all? We hope you all are good and doing well. So buddy, the video we are going to react today, it's a very special video and very informative for us and everyone who watching us from all over the world, especially Indonesian people who were suggesting this video to us for reaction. So guys, without further delay, let's get started. Village Indonesia. The most powerful army military in the world. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita pertama yang cukup mantap kali ini datang dari peringkat militer Indonesia yang ternyata telah naik pada tahun 2022 ini bos. Ranking militer yang dirilis oleh situs Global Firepower ini pun menunjukkan bahwa peringkat militer Indonesia telah naik satu tingkat dari tahun-tahun sebelumnya. 15. Kemudian, berita kedua yang cukup greget datang dari WNI yang baru-baru ini telah ditahan alias disandra oleh kelompok milisi Houthi negara Yaman yang notabene kelompok milisi itu merupakan musuh besar negara Arab Saudi. Nah, lantas pertanyaannya, melangkahi negara manakah Indonesia sehingga pada tahun 2022 ini peringkat militernya naik? Dan bagaimanakah kronologis serta kondisi WNI yang ditahan oleh milisi Houthi ini? Penasaran berita lengkapnya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, berita datang dari peringkat militer Indonesia yang tiba-tiba naik satu tingkat dari tahun-tahun sebelumnya nih bos. Diwartakan oleh FIFA Militer yang mengutip dari situs Global Firepower, diketahui bahwa pada tahun 2022 ini, militer Indonesia ranking ternyata telah menguasai ranking alias peringkat ke-15 kekuatan militer dunia. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, militer Indonesia pun masih bertahan di ranking 16, bos. Militer Indonesia melesat ke ranking 15 ini pun dengan mendepak militer Jerman, di mana sebelumnya Jerman merupakan penguasa ranking 15 militer dunia dan kini tersingkir turun ke ranking 16. Global Firepower pun merilis peringkat militer Indonesia naik karena skor power indeksnya juga melesat dari 0,2684 menjadi 0,2251. Di mana jika skor perhitungan ini semakin kecil, maka terhitung semakin kuatlah negara itu, bos. Dan skor power indeks Indonesia ini pun naik cukup lumayan dibandingkan dengan negara Jerman. Di mana skor power indeks Jerman juga naik, tapi tidak sesignifikan militer Indonesia, bos. Saat ini skor power Jerman 0,2322 dan tahun lalu sebesar 0,2519. Artinya, skor power Indonesia naik sebanyak 0,0433 dan Jerman hanya naik sebesar 0,0197. Sedangkan, tiga negara terkuat masihlah dipegang oleh Amerika, Rusia, dan juga Tiongkok, China. Mantap, mantap, Jos. Nah, terkait peringkat militer dunia Global Firepower ini, bos, seperti video admin terdahulu yang dapat kalian lihat di sudut kanan atas, diketahui bahwa data dari Global Firepower ini memang benar apa adanya. Tapi, didominasi oleh perhitungan kuantitatif atau jumlah dari alutsista itu sendiri, serta juga kurang memperhitungkan kualitas dan jenis dari alutsista yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya nih bos, dalam situs GFP tercatat Indonesia memiliki total 455 kekuatan armada udara. Sedangkan, jika dibandingkan dengan tetangga kecil kita Singapura, yang saat ini menduduki peringkat 42 militer dunia, mereka hanya memiliki 244 unit armada udara. Setengah dari jumlah total punya kita ya kan? Namun jangan salah bos, dari seluruh armada udara Singapura, setengahnya adalah jet-jet tempur sangar yang berjumlah sekitar 100 unit, terdiri dari F-16 dan F-15 Strike Eagle, dan itu pun belum ditambah lagi dengan rencana akuisisi jet tempur F-35 mereka. Sedangkan Indonesia, tercatat di GFP hanya memiliki 41 jet tempur. Bahkan kebanyakan berisi pesawat trainer dan helikopter, yaitu 126 pesawat trainer atau latih dan 172 helikopter. Tapi itu bukan helikopter serang. Nah, dari sini, mungkin sudah dapat kalian simpulkan sendiri bos, bagaimana sifat dari perhitungan situs Global Firepower ini.
Namun cara perhitungannya ini pun sebenarnya juga ada sedikit kelebihan, di mana untuk menentukan skor power index suatu negara, global firepower pun menggunakan lebih dari 50 faktor dengan kategori mulai dari kekuatan militer, keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi. Sehingga dengan formula mereka yang unik ini, memungkinkan negara-negara yang lebih kecil tapi berteknologi maju bisa bersaing dengan negara yang lebih besar. Mantap, mantap, Jos. Oke, lanjut berita kedua datang dari seorang anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia yang baru-baru ini dijadikan tahanan oleh kelompok Houthi negara Yaman. WNI ini pun bernama Bapak Surya Hidayat, di mana penahanan ini pun awalnya diketahui dari KBRI di Abu Dhabi yang menerima informasi mengenai penahanan beliau oleh kelompok milisi di negara Yaman. Direktur Pelindungan WNI Kemlu yaitu Bapak Judah Nugraha pun mengklarifikasi bahwa ABK atau anak buah kapal yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan itu bekerja di kapal berbendera Uni Emirat Arab atau UEA dan bukan kapal Arab Saudi. Pak Surya Hidayat ini pun berstatus sebagai Chief Officer di kapal tersebut, Bos. Dan telah ditahan sejak tanggal 5 Januari bersama 10 ABK lainnya yang berasal dari berbagai mancanegara. Penyanderaan ini pun disebut terjadi saat Surya dan kapal kargonya tengah membawa peralatan medis untuk rumah sakit lapangan Saudi di negara Yaman. Kapalnya pun pada saat itu tiba-tiba dihadang oleh milisi Houthi saat berada di Pulau Socotra, Yaman. Dan akhirnya terjadilah penahanan. Dikutip dari CNN Indonesia, Pak Judah Nugraha pun mengatakan bahwa Pak Surya Hidayat ini berstatus sebagai Chief Officer di kapal tersebut. Kemudian pada tanggal 6 Januari kami melakukan komunikasi untuk mencari informasi status Pak SHP ini. Dan kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan dalam kondisi aman dan mendapat perlakuan yang baik, ujar Pak Judah Nugraha. Kemudian dikutip dari Kompas.com, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Indonesia pun mengatakan bahwa kelompok milisi Yaman yang menyandra seorang anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia ini yaitu Bapak Surya Hidayat pun ternyata tak meminta tebusan kepada pemerintah, Bos. Nah, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judah Nugraha pun mengatakan bahwa motif dari pelaku penahanan ABK oleh kelompok Al-Houthi ini berbeda dengan kasus lain. Kasus ini tidak ada tuntutan apapun terkait tebusan, kata Bapak Judah Nugraha ketika melakukan press briefing di kantor Kemenlu Jakarta Kamis 13 Januari 2022 kemarin. Nah, terkait hal ini mari kita doakan, Bos. Semoga WNI yang ditahan itu dapat selamat dan segera bisa pulang ke tanah air Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, salam Indomex. Indo Magazines. ओके गाइस, ये था आज का वीडियो एंड गुड न्यूज़ फॉर इंडोनेशिया कि इंडोनेशियन मिलिट्री की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो रही है और वो 16 से नंबर 15 पर जो है वो जंप कर गया, तो ये इट्स गुड न्यूज़ और अच्छी चीज़ है कि इंडोनेशिया की जो आर्मी है उसकी पावर जो है वो बढ़ रही है। तो सनी भाई, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? मतलब इंफॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था, कुछ चीजों का पता था, कुछ का नहीं पता था, तो वीडियो देखकर हमें काफी नॉलेज मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये 16वें नंबर से 15वें नंबर पर आ गई, यानी कि जो मिलिट्री पावर है वो मेहनत कर रही है और इंशाल्लाह ये एक नंबर पे भी आएगी। जी बिल्कुल जी, उस्मान भाई कैसा लगा? बिल्कुल, वीडियो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब कि इंडोनेशिया की जो फौज है वो अपने आप को बहुत ग्रो कर रही है, ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। मतलब हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी देखते हैं उनके, उसमें भी वो काफी मतलब प्रोफेशनल्स हैं और काफी मतलब स्ट्रांग नजर आते हैं। तो आज का वीडियो भी इसी हवाले से था गाइस, जो कि काफी अच्छा लगा हम लोगों को। वी होप यू आल्सो लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस वीडियो विद अस। सो फॉर नाउ, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।